Berikut kunci jawaban tema 2 kelas 3 SD halaman 93 subtema 2 pembelajaran 5 kurikulum tahun 2013. Pada soal tema 2 kelas 3 SD halaman 93, siswa diminta untuk menuliskan sikap-sikap baik. Sebelum melihat kunci jawaban tema 2 kelas 3 SD halaman 93, siswa diharapkan dapat terlebih dahulu menjawab soal secara mandiri. Kunci jawaban ini digunakan sebagai panduan dan pembanding oleh orang tua untuk mengoreksi pekerjaan anak. Diskusikanlah dengan temanmu sikap baik apa saja yang telah kalian lakukan. Tulislah sikap-sikap baik yang telah dilakukan pada tempat yang tersedia. Jawaban: sikap-sikap baik yang telah kamu lakukan. Menjenguk teman yang sakit. Mendengarkan cerita teman. Menemani teman yang sedang sendirian. Menghibur teman yang sedih. Membantu membawakan buku milik teman. Sikap-sikap baik yang temanmu sudah lakukan. Mengingatkan ketika salah. Meminjamkan pensil. Membantu membersihkan papan tulis. Berbagi makanan. Mengajak bermain. Disclaimer. Jawaban di atas hanya digunakan untuk memandu proses belajar anak. Soal ini berupa pertanyaan terbuka, yang artinya ada beberapa jawaban tidak terpaku seperti di atas. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.